Sudarlun Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba berjoget bersama puluhan anggota BRIMOB usai upacara peringatan HUT ke-73 BRIMOB di halaman Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu 14 November 2018. Panggung hiburan ini dibuat khusus di atas sebuah truk intercooler yang diparkir di lapangan depan Mapolda Aceh. Sebelumnya Kapolda juga melakukan potong tumpeng untuk dibagikan kepada dua anggota BRIMOB yang usia paling muda dan yang paling tua. Upacara peringatan HUT kali ini dihadiri oleh Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar, unsur Muspida Plus, dan para bupati wali kota se-Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi NTV.